conference yang terakhir dari Pak Kasasarse, karena nanti hari Selasa beliau nya akan melaksanakan serah terima. Ya. Pak Kapolsek ya. Jadi perlu kami sampaikan kepada rekan-rekan media semuanya bahwa pada tanggal 19 Februari 2021 jam 9 malam, ya, jam 21.00, korban menutup warungnya. Kemudian pada esok harinya, tanggal 20 Februari 2021 jam 06.00, yaitu di pagi hari, korban... Video. Ya, jadi seperti yang kami sampaikan tadi, diadukan rekan-rekan ada 3 tersangka yang di 2 kejadian. Yang pertama adalah tersangka masuk ke warung, dia melakukan pembobolan, kemudian mengambil handphone, kemudian ada juga bakso, kemudian tangsi dan tabungas. Kemudian dilakukan penyelidikan oleh rekan-rekan reskrim, didapatkan dan sudah diamankan. Kemudian satu lagi telah terjadinya perampasan, ya. Jadi modusnya kenalan di sosial media, kemudian janjian di suatu tempat, kemudian langsung menodongkan menggunakan senjata pisau, ya. Kemudian mereka untuk merampas handphone yang dimiliki oleh daripada korban. Jadi modusnya adalah niatnya keinginan yang bersangkutan untuk membeli kartu perdana. Seperti itu. Rupanya perempuan. Iya, Pak.